jadi kawan baik daripada sekolah. Satu bantal. Okey, jadi kat situ dah nampak kan? Dia cakap, ini aku, tak aku mampu ni aku bagi. Kau pergilah. Kau jumpa tu, insyaAllah. Jadi kalau awak balik ke WhatsApp dia ke, Telegram ke, WhatsApp ke, telefon ke, terima kasih. Kirim salam kat dia, cakap tabib kirim salam. Tabib suruh belajar cakap. Macam cakap tadi lah, apa petuan tu, biar ada ilmu di dada. Bila kamu kosong, ambil lah. Si dipangkit dia pun pakai ilmu. Dia belajar juga. Takkan ilmu letak sendiri. Dagang Pak Malau dah ajar. Dagang Pak Malau dah ajar. So? Maaf eh. Kadang-kadang netizen ni kurang faham. Ataupun kurang cerdik, ataupun kurang cergas. Bila kita suruh belajar ni, buat apa? Kita tak ada apa-apa masalah. Nak tunggu masalah macam ni boleh. Faham tak? Sebab tu orang tua-tua cakap, biar ada ilmu di dada. Macam yang muda-muda. Apa untuk dia kak? Entuh buluh dari rebung. Ilmu. Orang tak ambil pot. Bila dah tergantuk, macam ini maaf eh. Baru sadar. Pentingnya ilmu di dada. Maaf cakap. Bila awak belajar, habis zikir, kamu tak ada kerja kan? Jadi perawat KKL. Saya izinkan. Masalah apa? Lawan sihir. Pulihkan orang yang kena sihir ni semua. Dah. Ini sekarang yang ni dah habis dah cerita. Dah, saya buang semua dah benda-benda tu. Semua macam kata tadi. Kalau kamu ada ilmu, saya kasih salam kawan apa nama tadi? Ha? Nama kawan awak tadi? Nasaruddin. Okay, salam dia. Bagi minta dia. Tonton nak datang pun jauh. Ijazah jarak jauh. Telefon. Okay, bank in sekian harga. Lepas tu kita rawatkan kamu. Terus dia bagi akad dalam WhatsApp tu. Bawa akad dalam WhatsApp balik. Lepas tu kau amal je, kita bagi apa ilmu-ilmu dalam WhatsApp. Itu boleh je tu, alhamdulillah. PJJ lah. PJJ lah. PJJ pada betul. Kan nah, contoh anak ni muda-muda gini kan. Ilmu Allah kita boleh buat jarak jauh gini kan. Dia takkan percaya. Tapi kalau sihir jarak jauh dia percaya. Betul. Gini okey. Tu. Dia ni contoh. Tidak, saya nak beritahu. Ini okey. Abang ni tak percaya langsung. Dia okey. Bila abang dia tak percaya, buka pada Al-Quran. Apa firman Allah? Wujudnya syaitan iblis tak? Dia banyak bantu saya. Jadi kalau tak percaya, kita ni kat apa? Macam kat tadi, dia belum terantuk. Yang anak saya yang sulung ni, dia belum jatuh. Dia belum jatuh. Kalau dia jatuh, so dia cari saya balik. Jadi, awak nak buat apa kan dia? Pijak ya. Nak buat tadi bang? Mio Azlan. M I O R Azlan. Dengar, semua nak rawat Dato' Guru. Kalau awak pukul 10 baru sampai ya, masuk pukul 5. Yang lain lagi tu. Nampak? Saya tutup pukul 5. Misal katalah cakap, okay sorry, tutup dah balik. Apa awak rasa? Allah, sedih awak. Tapi saya layan. Tapi kau nak ambil nombor, lepas pukul 5 ni ambil nombor, kita tak pergi ya. Tapi pukul apa saya nak tidur? Besok nak rawat orang lagi, rawat jin setan iblis ni, sihir-sihir ni. Okey, sama bro. Okey, apa cerita pada netizen ni? Yang ada masalah macam kamu ni, yang tak nak belajar ilmu-ilmu Allah ni, yang tak percaya dengan ilmu Allah ni. Macam saya nak maklumkan, sebenarnya kita perlu pegang kepada ucapan dagang Pak Malau, dagang bertempat dia. Dia berdagang ke tempat orang, dia mesti ada ilmu. Sebab kita, kita kena ada ilmu. Karena zaman sekarang ni, banyak cabaran dan dugaan. Kita kena ada ilmu dalam dada. Sihir berleluasa. Ya. Dan ya, maaf cakap. Kita tak tahu masa depan dia. Ya. Betul. Ada rezeki belajar. Bukan salah. Sekarang dia 15 ini. Contohlah usia 15 ni, dia 5 minggu je zikir Dia dah ada ilmu. Dia boleh jadi part time perawat. Ada sumber pendapatan tak?
Saya silap belajar apa tak nak jadi perawat dia full time. Okey, apa lagi sambung? Itu sajalah saya nak dekat. Okey, pada netizen-netizen di luar sana. Ya, jika kamu kerap disihir, kamu kerap sakit, pergi hospital, pergi klinik tak baik-baik, datang sini, ikhtiar. Yang menyembuhkan Allah. Setiap penyakit ada penawar melainkan mati. Usaha ikhtiar, cuba sabar, yakin, doa, tawakal. Zikir di mana? Dalam hati, bukan di mulut. Di mulut untuk jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh, bukan kuatkan jasad. Orang pakai sihir, semua pakai roh, tak pakai jasad. Ya, jangan lupa sekarang Al-Fatihah kepada ibu bapa kita yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Jangan lupa carilah ilmu di dada. Bukan ilmu baca buku, tetapi ilmu Allah menentang sihir durjana. Kepada pihak JAKIM, lagi sekali saya ingatkan, sesiapa pihak JAKIM ataupun berkenaan dengannya, buatlah akta mengatakan sihir adalah satu jenayah yang boleh dihukum bunuh. Saya harap Pak JAKIM dengar pesanan saya, adakan akta. Jika pihak JAKIM kurang ilmu, belajar dengan saya. Misal kata, semua JAKIM dalam Malaysia ni ada ilmu menentang sihir. Jangan takut dengan sihir. Kita boleh hapuskan sihir. Jika kita bersatu teguh, bercerai roboh. Okey. Jangan lupa selamat dan selamat Musa Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng. Tining, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.